Ketika ia ku tanya mengapa,
tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap lagi. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.